Ma, beliin mainan lagi dong. Mainan apa lagi, Nak? Mainanmu banyak banget gitu loh. Lihat deh tuh, banyak banget. Hah? Banyak apaan sih? Orang cuma 1, 2, 3, cuma 100. Beliin lagi biar jadi 101. Ya ampun, Nak, itu tuh banyak banget. Pokoknya Mama nggak mau beliin lagi. Kalau kamu masih ngotot, minta Papa. Ya udah deh, aku minta Papa aja. Pa, Adik boleh minta sesuatu nggak? Tapi jangan marah ya. Emangnya kamu mau minta apa, Nak? Pengen beli mainan baru, Pa. Beliin ya. Ya udah, besok Papa beliin ya. Tapi janji, kamu harus nurut sama Papa sama Mama ya. Terus jadi anak baik ya. Siap, Pa. Makasih. Tuh, Ma, aku dibeliin sama Papa. Papa baik deh, nggak kayak Mama. Dih, kok diturutin sih sama Papa? Heran deh. Iya dong, kan aku anak kesayangannya Papa. Ih, apaan sih nih anak satu? Enaknya ngapain ya? Kakak lagi ngapain tuh? Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku ngikutin semua gerakan kakak biar kakak risih? Kakak lagi HP-in terus dia ketawa, ikutin ah. Dih, apain sih? Apaan sih orang lagi HP-an juga? Nih anak pasti ikut-ikut gue nih, yakin gue. Dikerjain aja kali ya. Kakak lagi ngupil, ikutin gak ya? Ikutin ah. Oh, dilepas, lepas. Jorok banget sih. Aku ikutin juga. Makanya jangan suka ikutin kakak. Jadi kakak kerjain juga deh. Mana rasanya? Asin kan? Awas ya kamu, Kak. Ah, misalnya nih ya, kalau aku udah gede, terus aku jadi pesertanya Squid Game gimana? Boleh kan? Squid Game apaan, Dek? Oh, Mama belum nonton. Nih, nonton, Ma, nonton, Ma. Ntar ya, Mama nonton dulu sampai akhir ya. Gimana menurut Mama? Kayaknya nih, Mak W beneran nonton sampai episode 9 nih. Hah? Gimana, Ma? Boleh? Kamu ngapain jadi peserta Squid Game pas kamu gede? Ya kalau menang kan dapat duit banyak, Ma. Bisa beli rumah banyak. Aduh, Mama jadi pusing sekarang, pusing. Pi, boleh kan, Ma? Gini deh ya, kamu tahu kan pemenangnya cuma satu dan yang dapat hadiah banyak tuh cuma satu. Terus yang lain kan pada kalah semua. Terus kalau kamu kalah, gimana? Makanya doain biar menang. Aduh, enggak deh, Mama enggak ngizinin deh. Kamu kan anak Mama satu-satunya. Terus kalau kamu kalah, kan berarti metong. Terus gimana dong? Iya juga ya, Ma. Gak jadi ikut deh.